أجداده يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخينا المحبوب صاحب الفضيلة الحبيب أداء إلى الله الحبيب عبد الله ابن جعفر ابن عمر ابن جعفر السجاب. Semoga beliau panjang umur. Kurang kencang aminnya. Semoga beliau panjang umur. Sehat walafiat. Dikabulkan cita-citanya. Akhina al-mahbub ada ilallah al-habib Qasim bin Ja'far as-Sakkaf. Semoga beliau panjang umur. Sehat walafiat. Dikabulkan cita-citanya. Begitu juga Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus, ada Habib Alawi Al-Saggaf, ada Habib Saudi Al-Habzi, ada Syekh Nabil dari Solo, Habib Ahmad bin Agil, banyak para ustaz, para guru-guru, para muallim, ada Pak Lurah, Pak Camat, dan semua warga Tangerang. Mudah-mudahan berkah. Warga Tangerang semuanya berkah. Kurang kencang nih. Berkah. Hadirin, saya nggak panjang lebar. Saya dari siang acara dari jam 12 ya sampai sekarang baju aja belum ganti. Ya, baju belum ganti. Kan itu Habib Sogi di sini begitu ya. Tadi kita hadir khol ziarah khol al-habib ajailullah ustazuna al-kiram al-habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad as-Sakkaf. Besok khol beliau sore ya di majlis ta'lim beliau al-Afaq. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya semuanya sini. Hadirin, Habib Abdullah bin Ja'far, adakan kita maulid, undang kita maulid di tempat ini biar kita semuanya masuk surga. Amin. Semuanya satu rombongan dengan Rasulullah. Amin. Saya pernah ajarkan Ustaz Jamal. Jamal, orang di dunia ini enggak perlu banyak-banyak. Ilmu enggak perlu banyak. Harta enggak perlu banyak. Kenapa? Kalau dia salah cinta, maka ilmunya akan masuk, dia masuk ke dalam neraka. Apalagi hartanya. Maka cinta kamu mesti benar. Pertama kamu harus cinta kepada keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Tanamkan cinta kamu kepada keluarga Rasulullah. Jangan sampai kamu pulang kepada Allah Ta'ala, kamu dalam keadaan tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta kamu kepada guru kamu. Kenapa? Karena dengan guru kamu kenal kepada keluarga Rasulullah. Dengan guru kamu kenal kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Itu dipakai sama Ustaz Jamal dari SMP. Jadi modalnya apa, Beb? Lu punya gosidah, lu gosidah aja. Sama cinta. Jangan ada hati yang iri, hati hasut, hati dengki kepada keluarga Rasulullah. Apalagi kepada guru. Salah satu dia mutuna ala su'ul khatimah. Tiga orang ini kalau mati, kata Nabi, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, al-uququ syuyukh, orang yang kurang ajar kepada gurunya. Na'udzubillah min. Jangan harap dia mati husnul khatimah, apalagi dia ketemu Nabi Muhammad. Jangan punya hati buruk kepada guru-guru kita. Yang kedua, al-bughd ahlul bait Rasulillah, orang yang punya kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para habaib, pada zuriatnya Rasulullah. Jangan sampai kita mau jidat kita hitam,
hafal Quran, selawat di mana-mana, tapi kalau kita punya hati benci kepada keluarga Rasulullah, matinya Su'ul Khatimah, matinya kalhindir lukar, seperti anjing dan babi nanti di dalam kubur dirubah sama Allah SWT. Na'udzubillah men. Jadi itu pesan saya sama Ustaz Jamal. Nah, saya ajak semua yang hadir di sini, Ustaz Jamal jalankan itu semua dari SMP sampai beliau sebelum wafatnya Habib Abdullah bin Jabbar. Beliau tidak keluar dari lisannya melainkan apa ya Habib? Salawat kepada Nabi, cinta kepada guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat yang belum, yang sebelum meninggal itu, ya Rabbi anta nasiri falaqini kula hal, ya Allah engkau penolong aku. Ini sebelum meninggal dunia ini. Ya Rabbi anta nasiri, ya Allah engkau penolong aku. Jadi ketika beliau merasakan mau dicabut nyawa, ya Allah engkau penolong aku, ya Rabbi anta nasiri falaqini kula hal, ya Allah bertemukan aku dengan kebaikan-kebaikan dengan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Falaqini kula hayri waj'al jinanak masiri. Habis ini jadikan perjalanan saya menuju surga. Amin. Luar biasa, amin. Ini adalah tanda buat kita yang masih hidup, kasih tahu saya mau berangkat ke surga, kata jamaah. Waj'al jinanak masiri waqtim bil imani aja. Apa? Apa? Ditutup, dimatikan dengan iman. Ajalnya datang dalam keadaan husnul. Jadi kalau cinta guru itu pasti husnul khatimah. Betul. Itu yang beliau sebelum wafat ucapkan. Oleh karena itu, jangan pernah, satu aja intinya, kita sebagai murid, ya, kita sebagai murid jangan punya hati jelek kepada guru kita, apalagi kepada keluarga Nabi besar Maulana Muhammad, kepada para ulama Nabi Muhammad. Bagaimana dia mau dapat berkah dari orang tuanya kalau dia tidak dapat berkah dari keluarga Nabi Muhammad, dapat berkah daripada guru-gurunya. Sebagai murid kita hanya perlu sami'na wa ata'na, dengerin, iya dengerin, nurut apa kata guru kita. Inilah yang menjadikan Ustaz Jamaluddin di akhir detik beliau tidak lepas mengucap kalimat zikir salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diwafatkan pada hari Kamis sore dan dikuburkan di hari Jumat dengan orang yang berbondong-bondong. Dia bukan seorang kiai, dia bukan seorang habaib, dia bukan ulama besar, tapi puluhan ribu orang sholat jenazah dia. Kenapa? Karena di dalam hatinya memiliki rasa cinta kepada guru, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita doain Habib Abdullah bin Ja'far setiap malam Sabtu dari kampung ke kampung, dari wilayah ke wilayah, memiliki rasa ingin semua ini, semua di sini, di sini, biar masuk surga semuanya. Oleh karena itu, jadikanlah kehidupan antum tujuannya adalah berjumpa dengan Rasulullah. Hidup antum untuk Rasulullah, mati antum untuk Rasulullah, nanti antum dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar pada malam hari ini. Saya hanya meminta kepada antum untuk sama-sama di sini bacakan Fatihah untuk Ustaz Jamal, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah dulu sama-sama. Tiga kali kita fatihahkan pengucapan ini untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim.